Lapor upacara peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 siap dimulai. Lanjutkan. Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 yang berlangsung di halaman Istana Kepresidenan Yogyakarta, Senin 17 Agustus 2020, dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dihadiri oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Paku Alam X, Sekda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Ketua Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasukan pengibar bendera pun dibatasi hanya 4 orang yang bertugas. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Raut! Meski tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tetap berlangsung khidmat. Momentum tersebut justru semakin meneguhkan makna kemerdekaan, bukan hanya sekedar kata. Dalam amanat pembina upacara, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bangkit menuju Indonesia maju dalam suasana gotong royong, guyub rukun, aman, dan damai. Sri Sultan juga mengingatkan saat ini adalah waktu yang tepat untuk refleksi dan introspeksi diri sebagai ancangan untuk mencapai Indonesia maju dengan semangat bangga buatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Gubernur Akademi Angkatan Udara Republik Indonesia dan para anggota Forkombimda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Merdeka! Pada hari ini, atas berkah rahmat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berdiri tegak di bawah kibaran Sang Saka dalam rangka peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020. Di tingkah derap langkah paskibraka menghentak, sikap maju ke depan, menyentak hati, menyentuh nurani. Kini adalah juga saat yang tepat untuk refleksi dan introspeksi sebagai ancangan kita mencapai Indonesia maju dengan semangat bangga buatan Indonesia. Tema ini adalah representasi Pancasila sekaligus simbolisasi Indonesia yang mampu memperkokoh kedaulatan dan persatuan kesatuan. Meski upacara peringatan ini dilaksanakan secara sederhana dengan memenuhi protokol kesehatan mencegah COVID-19, momentum ini justru meneguhkan makna kemerdekaan, bukan sekedar kata. Kemerdekaan adalah kesempatan berkarya tanpa batas dengan program prioritas pengembangan SDM, wahana mencapai Indonesia maju. Di era digital ini, yang diminta adalah etos kerja kreatif inovatif didukung oleh disiplin, selain keuletan bekerja dan belajar, serta berbagi agar bisa berperan dalam kemajuan dunia. Adalah juga saatnya membangun generasi baru yang mampu menapaki tegalan berbatu dan mendaki bukit keberhasilan Indonesia setara negara-negara maju. Kita harus menumbuhkan kultur keunggulan, dimulai dari arena pendidikan. Kultur yang digerakkan oleh visi Akbar yang sanggup meminta pengorbanan dari segenap warga, dipandu oleh strategi cerdas, agar sumber daya yang terbatas pun bisa cukup, dimotori oleh inovasi kreatif, dikawal oleh sikap antisipatif responsif, dan didukung oleh karakter ketekunan. Pondasi prestasi keunggulan keakbaran itu adalah bahwa budaya itulah modal utama pendorong kemajuan negara. Negara maju, budaya yang bertumbuh ialah kerja keras, disiplin, berhemat, dan mengutamakan pendidikan. Dan sekaranglah saatnya kita bangkitkan gerakan kebudayaan untuk mengisi makna nyata renesans Yogyakarta menuju peradaban maju dan bermartabat. Marilah energi itu kita sinergikan agar menjadi kekuatan dahsyat sebagai wahana menuju Indonesia maju dalam suasana gotong royong, guyub rukun, dan aman damai. Para anggota Forkombimda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Sebagai kata akhir dari sambutan ini, saya mengajak untuk merenungi makna puisi ini. Rentang waktu kadang membuat kita terlena. Tiba-tiba datanglah wabah penyakit yang menyadarkan kita untuk bangkit. Dengan ungkapan tiga kata, kerja, kerja, kerja. Mengapa hanya equal kerja? Ya, karena kerja adalah cinta yang mewujud. Bekerja seiring jiwa merdeka, song-song peradaban maju yang kita rajut. Dirgahayulah Indonesia
di usianya yang ke-75 ini. Dirgahayulah semuanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Semoga Indonesia maju, unggul, dan jaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.